Assalamualaikum guys, kawan-kawan peminat-peminat G-Shock. Kita jumpa lagi. Selamat tahun baru aku ucapkan 2023. Walaupun sekarang pun dah hujung bulan 1 dan nak masuk bulan 2 pun. Jadi anyway, selamat tahun baru. Dan hari ni aku just nak ajak-ajak sembang, sebab aku tengah drive, aku ada masa lebih kurang setengah jam lagi. Aku just nak sembang-sembang kosong tentang model-model G-Shock yang biasa-biasa je, tapi makin lama makin dah susah kita nak jumpa. Tiga model ni. Ini dari segi pandangan peribadi aku lah, sebab aku selalu tengok listing daripada supplier. Aku rasa model-model ni kalau dari di seller ataupun reseller masih ada, kita boleh beli. Cumanya bila nak order daripada supplier, memang susah dapat ataupun mungkin mustahil dah nak dapat sebab dah tak ada stok. Okay, jadi model yang first sekali yang aku nampak dah semakin nak rare ni, okay, DW5900 RS9, tapak kucing kuning. Okay, so yang ni kalau nak order memang dah tak ada, dan mungkin ada juga lah seller-seller yang masih pegang, masih ada stok dan kita masih boleh beli. Cumanya mungkin harga dia dah tak serendah dulu lah sekarang, sebab makin lama aku tengok tapak kucing kuning ni makin lama makin susah nak cari. Okay, dekat supplier memang dah tak ada. Apa ni harga, bukan aku bukan nak cakap dari segi harga lah, cumanya aku nak cakap beruntungnya orang-orang yang dah memang ada tapak kucing kuning ni kan. Jadi bagi aku, sebab dia dah makin lama dia dah nak jadi makin special, sebab dah makin lama makin kurang di market. Jadi siapa yang ada tu beruntung lah. Kalau kita pernah pegang tapak kucing kuning ni kan, aku rasa model ni tapak kucing kuning ni dia macam pelik sikit daripada yang lain. Dia macam special, dia macam comel dia, sebab dengan colour dia tu memang suit sangat dengan tapak kucing. Sebab tapak kucing ni memang ada banyak, tapak kucing keladi, tapak kucing pedal pop, tapak kucing all black, ada banyak. Jadi tapak kucing pedal pop pun sekarang pun dah macam kurang dah kita nak jumpa. Cumanya tapak kucing kuning ni dia special sebab satu, mungkin sebab colour dia lah kah, mungkin colour dia lah kot, mungkin colour dia tu macam dia kuning dia pun cantik, kita boleh pakai lah kuning ni. Jadi apa ni, makin hari makin susah lah nak jumpa yang ni. Jadi siapa yang ada tu, bagi aku memang beruntung lah, sebab tapak kucing kuning ni sekarang nak cari memang susah. Okay, yang keduanya yang aku tengok sekarang dah makin susah juga kita nak order, petak Legoland DW5600 DN9, petak Legoland. Petak Legoland ni bagi aku dia special sebab dia colourful, dan kalau kita tengok dia macam kebudak-budakan lah. Dia macam jam budak-budak. Tapi kalau tengok dalam keluarga G-Shock, bagi aku personally, aku rasa Legoland ni dia punya colour memang sangat cantik. Dan kalau dari segi petak, tak ada colour yang rasanya yang boleh lawan dengan keunikan petak Legoland ni. Dia dengan nipis dia kan, kalau siapa-siapa pernah pegang Legoland ni, dia ringan lah, sangat ringan. Jadi kita pegang tu macam tak pasti ori tak ori kan, tapi dia memang original, dia memang dia ringan macam tu dan dia memang sangat unik. Sekarang ni kalau lah, contoh lah, kalau ada orang nak order kat aku, suruh aku order ni Legoland dari supplier, memang tak dapat, susah nak dapat. Tapi kalau hampa cari-cari daripada seller atau reseller, insyaAllah boleh dapat lagi lah Legoland ni. Cumanya harga dia mungkin dah tak serendah dulu lah, mungkin tak serendah dulu. Ok, dan yang kemudiannya yang susah juga nak jumpa sekarang ni, yang kalau orang order, kalau kita nak order kat supplier tak ada, adalah DW6900 TGA9. Okay, kalau siapa yang pernah pegang TGA9, dia tahulah yang mana satu. TGA9 ni dia yang bezel kuning, tali kuning sebelah, putih sebelah. Dulu banyak, aku dulu tapak kucing kuning, Legoland dengan TGA9 ni memang aku ada stok banyak. Kalau kau tengok gambar yang aku tunjuk ni, semuanya aku punya stok lah. Memang aku punya stok masa aku ada stok dulu lah, masa aku jual dulu. Dan DW6900 TGA9 ni sekarang memang susah untuk nak order, ataupun memang tak ada langsung dah sebenarnya. Cuma mungkin kalau ada seller ataupun reseller yang masih ada stok, dia akan boleh jual. Cumanya harga dia dah tak macam dulu lah. Dulu kita boleh dapat murah, sekarang aku rasa dengan supply yang makin kurang ni, aku rasa harga dia pun dah tinggi sikit. Baru ni aku tengok yang orang nak resell, use item nak jual pun dah 350.
yang tambah yang baru aku rasa mungkin lebih mungkin mungkin lebih pada 400 lah kot. Okey, ni gambar ni pun aku ambil daripada stok aku lah. Stok aku yang dulu lah, masa aku jual dulu. Dulu banyak, senang dapat dulu. Cuma sekarang ni orang ramai yang minta tapi tak dapat lah. Memang susah, tak boleh nak dapat lah daripada supplier. Okey, so siapa-siapa yang masih ada model, tiga model ni, aku tak nak, aku bukan bercakap dari segi harga, aku bercakap dari segi beruntungnya apa, sebab ada model yang sekarang ni kalau orang nak beli macam susah sikit nak dapat. Sedangkan model ni sebenarnya dulu model-model marhain lah, model-model yang banyak yang boleh kita senang je dapat dulu tahun 2020-2021, 2020-2021 senang dapat. Tapi sekarang ni kalau suruh saya order pun memang tak ada. Okay, macam TG A9 ni memang susah nak dapat. Okay, so sekali lagi aku ulang, model-model yang aku rasa sekarang ini pendapat peribadi ya, yang aku rasa sekarang ni macam susah sekarang tak dapat. First sekali tapak kucing kuning DW5900RS9, kemudiannya petak Legoland DW5610DN9, dan kemudiannya yang apa ni DW6900TGA9 ni. Okay, kalau siapa ada memang beruntung lah, pakailah, enjoy lah kan? Okay, so sekali lagi ini sekadar pendapat peribadi aku. Ada kalau salah silap aku minta maaf. Kalau ada pendapat boleh komen di bawah. So kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye bye.